masalah tentang roh Ustaz, surah Al-Isra, tentang masalah roh yang ayat surah Al-Isra ayat 85 Ustaz. Mohon penjelasannya tentang roh Ustaz. Yang mana? Tentang roh Ustaz. Roh. Ya, ayat Al-Isra ayat 85. Oh iya. Allah berkata wa yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepada engkau tentang roh. Kulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan kau tidak diberikan ilmu kecuali cuma sedikit. Jawabannya cuma itu. Ruh urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedikit. Bagaimana kita mau tahu, kita saja tidak tahu. Nabi saja tidak bisa jawab, apalagi saya. Nabi ditanya apa jawaban Nabi, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menunjukkan ilmu kita sangat sedikit. Oleh karenanya kalau orang sudah berbicara tentang ruh, antum suruh orang berbicara tentang hakikat ruh, kalau ada 1000 orang maka ada 1000 pendapat. Kenapa? Karena mereka berbicara tentang sesuatu yang mereka tidak tahu. Jadi semuanya mengira-ngira. Saya katakan kalau ada 1000 orang disuruh bicara tentang hakikat ruh, akan ada 1000 pendapat. Kenapa? Karena semuanya tebak-tebakan. Semuanya tebak-tebakan. Dan itu tidak bisa bagi ini di antara dalil bahwasanya ada sesuatu yang gaib yang dekat dengan kita dan kita tidak tahu hakikatnya. Seperti apa? Seperti ruh. Namun kita yakin ruh itu ada. Ruh itu keluar dari jasad. Kalau sudah keluar maka orang itu meninggal dunia. Hakikatnya terbuat dari unsur apa? Ya, bisa dipegang atau tidak? Enggak tahu. Jawabannya saya tidak tahu. Urusan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit-sedikit pun tidak tahu. Tapi dalam hadis disebutkan idza kharajat ruh tabi ahal basar. Ruh itu kalau keluar mata ikut. Makanya terkadang mata melihat ke atas maka kita tutup. Kenapa? Dia ikuti ruh yang sedang apa? Yang sedang keluar.